Lo mata. Oh, udah. Gue harus gini, dia tuh gak bisa gini. Bisa. Alhamdulillah. Lancar, Bu? Lancar, alhamdulillah. Apa rasanya kebahagiaannya, rasanya? Air resah ya. Gimana, Bu? Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Oke, lancar ya. Nah, ini udah ada persiapan untuk acara di Medan tuh udah disiapkan? Iya. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ya. Ada rasa lagu biru Bu tadi Bu waktunya gimana kalau acara posisi di atas dikain sendiri? Ya pasti ada rasa deg-degan juga. Deg-degan. Dan tadi ijabnya cukup lancar ya Bu? Alhamdulillah, lancar. Oke, nah ini seperti apa Ibu sekarang sudah menjadi mantu, menantu. Oh, besan. Dari Pak Jokowi gimana nih? Dari Pak Jokowi gimana Bu? Ya senang ya Bu ya. Ya nomor satu di Indonesia. Artinya udah siap jarang ini dilibatkan terus untuk acara. Oh, jangan ya. Ibu ngomongin mas kawin yang 80 gram itu seperti apa sih Bu? Alasannya 80 gram biasa. Gimana? Mas yang 80 gram itu loh Bu. Mas kawin. Mas kawin 80 gram. Angka 8 itu kan itu enggak putus ya. Angka 8 sama angka 0 kan enggak putus. Ya begitu mungkin kita berharap terus ya. Semuanya berjalan lancar enggak ada yang seolah. Bu mengenal sosok Kahiyang sendiri di mata khususnya menurut Bu. Kahiyang. Ya, seperti kita ketahui Mbak Ayang orangnya ramah, orangnya fleksibel ya, kemana aja bisa masuk, terutama ke dalam keluarga besar kami gitu. Cepet. Berharap langsung punya pengumuman? Oh tentu. Putra atau putri? Terserah, yang di atas. Putri punya wejangan nggak sih ke Mas Bobi sendiri? Ya. Wejangannya apa nih Bu? Wejangannya, iya. Kasih wejangan apa buat Mas Bobi? Wejangannya apa nih Bu? Istirahat dulu, istirahat. Pesannya untuk Mas Bobi dan Mbak Ayang. Mohon maaf, sudah dikembali. Terima kasih Bu. Ya, makasih kembali ya. Baik, ya. Terlihat memasuki mobil. Ya, pengamanan begitu ketat ya. Ya tetap ya. Dilakukan bagi keluarga Bobi Nasution dan tentu saja keluarga Pak Jokowi. Ini sepertinya ada seniman ya, Abi ya? Ya, mereka appreciate sekali. Jadi dengan ungkapan apapun banyak seniman. Kreasi ini yang, apa, Mbah Kung? Ya, ini kan bentuk bahwa welcome juga dengan pakaian adat Jawa yang dibuat dari boneka yang digendong ini. Jadi inilah sebetulnya begitu antusiasnya mereka membuat seperti ini untuk juga begitu menghormati acara ini dengan sangat luar biasa. Ya, kalau kita lihat nanti malam kan ada resepsi ya Mbak ya. Akankah ada salah satu prosesi adat yang juga akan kita saksikan di sana di resepsi nanti malam atau biasa saja sudah saling sapa dan ucapan selamat secara langsung? Kemungkinan sudah tidak ada lagi, tinggal ini resepsi. Hanya nanti bentuknya resepsi ini mungkin juga gabungan antara modern dengan adat itu. Oh ya, ini patung ini adalah bukan Solo tapi ini Jogja. Jadi adat pakaian Jogja. Melambangkan? Ya, memang dari Keraton Mataram Jogja beda karakter pakai soljan ini yang lorek ini garis ini juga bentuk dari apa namanya blangkonnya juga lain. Baik. Beberapa hari yang lalu Mbak Kung saking antusiasnya masyarakat Solo menyambut pernikahan Akbar ini secara sukarela warga Solo membuat penjor-penjor yang mereka anyam sendiri untuk diletakkan di sepanjang jalan menuju tempat resepsi. Kalau penjor-penjor ini maknanya apa? Harus nah, ya itu, penjor ini dibuat dari daun kelapa muda yang disebut janur tadi. Janur itu kan sebetulnya kan cahaya jiwa yang seperti emas tadi. Itu ungkapan satu betul-betul ungkapan welcome tadi. Jadi selamat datang atau sugeng rawuh itu dibahasakan di dalam penjor itu. Jadi diuntai begitu indahnya, jadi menyambut kedatangan semua tamu itu dengan penjor. Jadi penjor itu sebetulnya bahasa universal yang artinya itu adalah selamat datang. Selamat datang dalam arti yang sangat hormat, bukan sekedar selamat datang biasa. Ini yang diungkapkan seluruh
masyarakat Solo, dan ucapan itu juga ditumpangi dengan kasih sayang, dengan terima kasih dan lain-lain ada di Pinjor. Baik, Bakung, kita ingin mendengarkan penjelasan dari Bakung bagaimana Bakung melihat prosesi akad nikah dari Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution. Kita akan lihat kembali akad nikah yang berlangsung pagi tadi. Ya. Asrihim bilsad. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Bobi Afib Nasution bin Insinyur Haji Erwin Nasution almarhum. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution bin Erwin Nasution almarhum. Saya nikahkan dan saya jodohkan anak kandung perempuan saya Kahiyang Ayu dengan engkau Muhammad Bobi Afif Nasution bin Insinyur Haji Erwin Nasution almarhum dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 80 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan jodohnya Kahiyang Ayu binti Joko Widodo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 80 gram dibayar tunai. Saksi. Bagaimana melihat? Anda lihat bahwa ini gabungan adat Jawa, keraton Jawa, gabungan dengan syariat Islam, juga bagaimana tadi logatnya Pak Joko Widodo itu Jawa banget, dijawab oleh mantunya logat Batak. Jadi mungkin dengan kerasnya. Jadi bukan logat Batak ya, Mbak Kung, logat Sumatera. Oh iya, sorry. Logat Sumatera, logat Medan ya. Artinya dengan tegas begitu, inilah gabungan ini yang aneh menurut saya. Ini kejadian yang luar biasa. Jadi menyatunya sebuah karakter energi yang berbeda menjadi satu keindahan yang luar biasa. Mbak Kung melihat ekspresi raut wajah Pak Jokowi dan juga Bobi seperti apa, Mbak Kung? Iya, mereka tidak merasa menjadi seperti seorang presiden. Mereka merasa menjadi manusia sejati. Begitu juga Mas Bobi juga bukan merasa orang Medan. Saya lihat sekali itu aneh ini satu ini. Ini pendidikan buat kita semua. Enggak ada perbedaan. Si Mas Bobi juga fisiknya seperti orang Jawa, tetapi ketika mengatakan sesuatu masih kelihatan banget Medannya. Sumateranya. Iya. Tetapi inilah pancaran mereka, dia tidak merasa orang yang tinggi atau orang apa. Dia menyatu dengan semuanya. Dia kan mengatakan dia betul-betul ini merasa anugerah juga, ini ada peristiwa apa, kayaknya mereka juga gemetar ini. Bukan sekedar, saya lihat tadi suaranya Pak Joko Widodo juga suara gemetar sebetulnya. Nah ini juga kelihatan sekali mereka juga ketika berdoa ini begitu ada aneh, ada sesuatu yang memang memberkati oleh mereka ini. Ini menyatunya sebuah adat budaya yang kuat menjadi sebuah kesatuan yang tidak kelihatan tapi terasa oleh kita semua. Nah, kenapa hitam? Kenapa emas? Kelihatan sekali. Kemasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak meninggalkan Islamnya, tetap. Tapi memang Bobi begitu tegas ya. Ya. Tadi ketika menerima. Itulah, jadi ketegasan ini adalah logat Medannya tadi saya bilang. Tidak ada beban begitu Mbak Kung melihat di raut wajah Bobi? Oh, ada beban juga ada, tapi justru karena ada beban itu menjadi karakter aslinya keluar. Dan terasa lega sekali ketika ya. Para saksi mengucapkan sah ya Mbak Kung tadi. Iya, dia juga sangat lega bahwa mengucapkannya tidak salah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan mempelai berdua Ananda Muhammad Bobi Afif Nasution dan Ananda Kahiyang Ayu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Spesial event Jokowi Mantu akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi.